Usai unggah instastory tentang perceraian, netizen curigai rumah tangga Rachel V-nya dan Nico Al-Hakim tengah retak. Dikutip dari krit.id. Selebgram Rachel V-nya kembali membuat heboh di sosial media. Usai putuskan lepas hijab, Rachel V-nya tiba-tiba mengunggah tulisan cerai di Instagram story miliknya. "Divorce it's okay," kutip salah satu akun yang diunggah oleh Rachel V-nya. Namun, unggahan itu telah dihapus Rachel V-nya dan kemudian diposting oleh akun Gosip Lambe Tura. Belum diketahui tulisan tersebut ditujukan kepada siapa, namun netizen menduga hubungan rumah tangga Rachel V-nya dengan suaminya Nico Al-Hakim tengah retak. "Ya udah, cerai aja," kata salah satu netizen. Diketahui Rachel V-nya dan Nico menikah pada 7 Januari 2017. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak.